Distrik di Provinsi Banten, Jawa Barat, jeung DKI Jakarta, poe Minggu nu anyar kaliwat, ngabalukarkeun masyarakat turta nu baroga usaha di eta provinsi anu tilu nandangan rugi. Sanajan mimiti normal, tapi PLN kudu dipenta parurugi balukar pareumna listrik. Panah kitu pareumna listrik ngalantarankeun masyarakat utamana nu baroga usaha nandangan rugi material. Eta hal teh ditemrakeun Ketua HLKI Firman Tumtara di Kabupaten Bandung Mangkukna. Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia Jawa Barat Banten jeung DKI Jakarta Firman Tumtara nembrakeun kajadian pareumna listrik anu karandapan di tilu provinsi nyaeta DKI Jakarta, Jawa Barat jeung Banten salila 12 jam di rong ngarugikeun masyarakat jeung anu baroga usaha. Liantik itu anu baroga usaha di sajumlah wewengkon nandangan rugi material tepi ka triliunan lantaran teu bisa nyorang kagiatan produksi. Firman nandeskeun sakuduna pihak PLN lain ukur mentahampura karena kejadian pareumna listrik di tilu provinsi lantaran masyarakat rea anu nandangan rugi material. Masyarakat anu boga karep ngadong sok PLN bisa ngaliwatan opat jalur, nyaeta sengketa perdata ngaliwatan pengadilan, BPSK, Ombudsman, samalah tepi ka hukum pidana. Konsumen, yaitu pengenaan sanksi pidana. Ya. Jadi ini saya tegaskan bisa masyarakat bisa membuka Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 19, kemudian pasal 62, ya, kemudian pasal 8 tidak sesuai dengan standar minimal. Itu pasal 8 ayat 1 huruf A, ya. Jadi itu semua tercover di dalam sanksi pidana, jadi bisa dipidanakan, jadi bukan hanya ganti rugi gitu ya. Lalu juga selain ombudsman, pidana tadi perdata ya. Nah ini barangkali yang perlu disampaikan, kami sendiri dari LBH Konsumen sedang siap-siap menyiapkan gugatan ya, gugatan kepada PLN. Kiwari najan listrik geus ngamalir ka wasa sari deui, pihak PLN masih bakal mareuman listrik ku cara bagilir di sawatara wewengkon. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.